Makanan ini bisa dikatakan sebagai makanan rumahan yang berisi bakso yang sangat segar dan ditambahkan selai lingonberry yang lezat. Makanan bisa menjadi ciri khas dari sebuah negara. Wisata kuliner juga menjadi daya tarik untuk wisatawan yang berkunjung di sebuah negara. Kebudayaan, keindahan negara, hingga makanan khas menjadi hal pembeda satu negara dengan negara lainnya. Berkat perbedaan inilah, suatu negara jadi lebih mudah dikenal. Semua orang tentu sangat membutuhkan makan. Gak terkecuali para wisatawan. Mereka akan mencari makanan khas dari negara itu untuk mereka cicipi. Makanan apa saja yang menjadi ciri khas negara tertentu ya? Yuk kita bahas! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan yang berasal dari negara tetangga kita nih kids. Nasi lemak merupakan nasi yang dimasak dengan santan dan daun pandan. Biasanya dilengkapi dengan ikan goreng, telur rebus, dan lainnya. Kimchi. Bagi pencinta drama Korea, tentu saja nggak asing lagi dengan kimchi. Kimchi merupakan makanan khas dari negara Korea Selatan yang memiliki rasa pedas dan asam karena terbuat dari sayuran yang difermentasi dan diberi bumbu. Kimchi sangat cocok menemani santapan makanan utama. Empanadas. Empanadas merupakan makanan khas dari Argentina yang harus kita coba saat sedang mengunjungi negara ini. Empanadas merupakan makanan yang diisi dengan daging sapi, bawang karamel, telur rebus, kismis, dan zaitun hijau dan dibumbui dengan satu bumbu yang sangat khas. Meatball with lingonberry jam. Ketika kita sedang berada di Swedia, menu makanan meatball with lingonberry jam gak bisa kita lewatkan. Makanan ini bisa dikatakan sebagai makanan rumahan yang berisi bakso yang sangat segar dan ditambahkan selai lingonberry yang lezat. Ketika makan makanan ini, kita akan teringat momen saat kita kumpul bareng keluarga. Pastéis de nata. Setelah kita membahas makanan yang asin dan gurih, sekarang kita beralih ke makanan khas yang memiliki cita rasa manis. Makanan khas dari Portugal ini bernama Pastéis de nata. Kue kecil berisi custard yang mengandung kelezatan cita rasa yang gak bisa dilupakan. Bratwurst roll. Memiliki bentuk yang mirip dengan hotdog, bratwurst roll merupakan makanan khas dari Afrika Selatan. Makanan ini merupakan jenis sosis dengan rasa daging yang sangat otentik dan dibumbui dengan bumbu khas yang mengunggah selera. Biasanya disajikan dengan bawang dan saus tomat. Zapiekanka. Makanan khas selanjutnya datang dari Polandia. Hampir sama dengan makanan bagute yang berasal dari Prancis. Orang Polandia memutuskan untuk meningkatkannya dengan menambahkan jamur, keju, saus tomat, dan bawang hijau di atasnya. Jollof rice. Hidangan favorit yang berasal dari Afrika Barat bernama jollof rice. Nasi yang kaya warna dan rasa ini berbahan dasar tomat. Biasanya disantap bersama ikan dan ayam. Poutine. Poutine merupakan hidangan nasional dari Kanada. Makanan ini berbahan dasar kentang yang dilapisi dengan keju dan saus. Teksturnya yang renyah, kering dan lembut di dalam dengan potongan memanjang menjadikan poutine menjadi makanan yang harus dicicipi saat berkunjung ke Kanada nih kids. Irish stew. Makanan khas dari Irlandia ini menggunakan daging kambing atau domba untuk bahan dasarnya. Irish stew merupakan hidangan dari kambing atau domba yang direbus dengan kentang, petersilie, dan bawang. Kuah yang penuh kaldu menambah kenikmatan dari makanan ini. Nah, itu dia beberapa daftar makanan dari berbagai dunia. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!